Halo guys, kita kembali lagi dengan Chronicle Winter Waiting. Saya tidak ada tirakam yang last-last tu, tapi yang sekarang ni ya, saya tahu kita sudah jadi merah, sudah tak boleh gerak. Wih, kejar pula. Pada main, tapi apa ni? Game over ni. Untuk bunuh lah. Ini kamu boleh pause lah kan. Sekarang ni kita nak pergi tempat living quarters si Donau. Project Dead Island. Ya. Sekarang, jap. Tahu. Okay. Infectious. Blue Monday. Release candidate. What the heck?
Tak nak sesuruh pasal si Donald Wolf lah. Hallucination, what lah yang merah tu? Ni hell. Mana sakit? Oh, ini. Baik. Dua. Oh, one of one. Baik tu. Belum lagi. Mungkin nanti aku baca lah. Macam mana nak pergi second? Oh. One of two of this story. Oh, next page. Okay. Sudah baca semua. Right guys, kita akan teruskan dengan escape room. Commissioner. The end. Itu je. Okay. Well,
first bagi saya first person view okay, and memang music dia untuk horror ni memang cantik smart lah. The story so nice, good story, okay jugalah. Dia trap dalam ni ban lah kan, lepas tu ada dia turun lah kan, di ban ni aku nak faham. Tapi ceritanya rupanya dorang nak tipu lah yang siapa join kan, padahal yang si Donald ni dia guna drugs untuk hallucinate dorang, apa, hallucinate dorang semua ni. So yang watak taman ni pun kena efek semasa dia masuk apa bilik, bilik yang apa tu yang keluarkan asap tu. Tapi itulah yang yang masa kena kejar tu, tak siapa yang kejar, siapa yang jadi gila sebenarnya tu yang nak tahu what happened kan, siapa yang jadi insane.